Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan kitab Al-Arabiyatu Baina Yadayk jilid 1A. Sekarang kita sudah sampai pada Al-Wahdatus Sadisah. Ya, Al-Wahdatus Sadisah. Pelajaran keberapa ini? Pertemuan keberapa? Al-Wahdatus Sadisah. Pelajaran keberapa? Al-Wahdatus Sadisah. Berapa? 16. 16. 6. 6 atau 16? 6. Ke-6. Ke-6 ya. Karena buku ini hanya sampai 8 jilid saja. Apa 8 bab saja. Tidak mungkin ada bab ke-16. Baik. Al-Wahdatus Sadisah, pelajaran ke berapa tadi? 6. Ke-6. 6. Ya. Temanya adalah as-shalatu. Apa itu as-shalatu? Apa as-salatu? Salat ya. As-salatu adalah salat. Ini sebagaimana di dalam bahasa Indonesia juga sama ya. As-salatu itu salat. Salat. Baik. Langsung kita masuk. Ramai, silakan di off saja. Sudah ya. Baik, silakan ditirukan bersama-sama. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Undur wastami' wa'id. Al-hiwarul awal tadi pelajaran apa, percakapan keberapa? Pertama. Ya, percakapan yang pertama dari bab as-shalah ya, bab salat. Percakapan antara siapa di situ? Mustafa dan Qasim. Siapa? Qasim. Usai. Ya. Percakapan antara Mustafa dan Usai. Ya. Ini selain nama orang Arab, Usai ini nampaknya nama orang Sunda juga ya. Di Sunda banyak yang bernama Kusoy. Baik, percakapan antara Mustafa dengan Kusoy. Saya bacakan, nanti silakan ditirukan bersama-sama. Ya. Aina tusalliyal sholatil khams. Aina tusalliyal sholatil khams. Khams. Sekali lagi, aina tusalli as-salatil khams? Aina tusalli as-salatil khams? Kemudian Qusay menjawab, usalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a fil masjid Bilal. Usalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a fil masjid Bilal. Usalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a fi masjid Bilal. Isya'a atau Asya'a? Isya'a. Kalau Asya'a itu apa? Makan siang. Makan malam. Makan apa kemarin? Asya'a. Makan malam. Ya. Baik, berikutnya Mustafa bertanya kepada Kusai. Wa aina tusalli al-fajr? Wa aina tusalli al-fajr? Wa aina tusalli al-fajr?
Usalliyal fajra fil bait. Usalliyal fajra fil bait. Usalliyal fajra fil bait. Kemudian Mustafa bertanya lagi, limada tusalliyal fajra fil bait? Limada tusalliyal fajra fil bait? Ya, la asma'ul adhan. La asma'ul adhan. Mustafa bertanya lagi, hal tastayqidu mutaakhiran? Mutaakhiran ya. Hal tastayqidu mutaakhiran? Hal tastayqidu mutaakhiran? Kemudian Qusay menjawab, na'am ba'da salatil fajr. Na'am ba'da salatil fajr. Na'am ba'da salatil fajr. Na'am ba'da salatil fajr. Baik. Ya. Mustafa mengatakan, istayqid mubakkiran. Istayqid mubakkiran. Ini enggak ada tanda serunya ya, harusnya tanda seru di sini. Istayqid mubakkiran. Istayqid mubakkiran. Ya, Usai menjawab, la astati' a'malu fil lail. La astati'u a'malu fil lail. Ya, a'mal ya, a'mal. Ada yang baca a'lam. A'mal a'malu fil lail. Lagi, sekali lagi. La astati' a'malu fil lail. La astati' a'malu fil lail. Ya. Mustafa mengatakan dha'il munabbiha bijanibik. Diperhatikan panjang pendeknya. Do'il munabbiha bijanibik. Bijanibik. Kemudian Qusay menjawab, hadihi fikratun tayyibah, jazakallahu khairan. Jazakallah, bukan jazakallah ya. Jazakallah. Jazakallah. Ya, sekali lagi, hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Bagaimana jaza? Jazakallahu khairan. Ini sudah umum ya, sering kita dengar. Baik. Sekarang kita tarjim dulu satu-satu. Percakapan siapa tadi? Antara siapa dengan siapa? Tafa dan ya, Mustafa dengan Usoy. Ya. Ada yang perempuan? Ada tidak? Tidak. Tidak. Ya. Ini kedua-duanya adalah laki-laki. Baik. Pertama, Mustafa bertanya kepada Usoy, Aina tusolliya sholatil khams? Apa artinya? Mana kamu sholat lima waktu? Ya, di mana kamu melaksanakan sholat lima waktu? Waktu. Ya, maksudnya adalah sholat fardu ya, sholat wajib. Ya, di mana kamu sholat wajib lima waktu? Ya. Usai menjawab, usalliyad dhuhra wal ashra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal.
Halo. Saya salat zuhur di masjid Masjid apa ini? Bilal. Nama masjid enggak, iya, betul. Masjid nama masjid ya. Masjid Bilal namanya. Bilal. Ya, ini usolli ya. Kalau bertanya kamu anta ya tusolli, kalau menyatakan saya usolli. Usolli. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Usolli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a fi masjid Bilal. Seperti itu. Baik, kemudian Mustafa bertanya lagi kepada Qusay. Wa aina tusalli al-fajr? Di mana kamu salat subuh? Di mana kamu salat subuh? Wa, apa wa? Dan. Wa dan. Di mana kamu salat subuh? Ya, dan di mana? Wa aina dan di mana? Tusalli kamu salat al-fajr apa? Salat subuh maksudnya ya. Salat subuh itu disebut dengan salat fajar. Waktunya fajar. Waktu fajar ya. Fajar ada berapa? Dua. Ada dua. Dua ya. Fajar apa saja? Fajar shadiq dan fajar. Fajar shadiq dan fajar. Shadiq. Mana yang duluan? Fajar shadiq. Fajar shadiq dulu, baru fajar. Terbalik. Fajar kadib dulu, baru fajar shadiq munculnya, ya. Fajar kadib, kadib itu artinya apa? Dusta. Bohong. Dusta. Dusta, ya. Kalau shadiq? Genap. Nah, ya. Jujur. Shadiq, jujur. Kadib itu bohong, ya. Kenapa disebut fajar bohong? Karena setelah fajar itu ternyata tidak muncul matahari malam lagi, ya. Fajarnya hilang malam lagi, nggak muncul matahari, ya. Kalau fajar shadiq setelah fajar terang sampai terbit matahari itu. Nah, waktu subuh yang benar adalah ketika fajar. Ya, mana? Fajar kadib atau fajar shadiq? Shadiq. Fajar shadiq. Ya, ketika waktu subuh adalah pada waktu munculnya fajar shadiq. Apa bedanya kalau dilihat secara kasat mata antara fajar kadib dengan fajar shadiq? Bedanya di mana? Beda bentuknya ya. Warna, ya. Lebih mudah ke bentuknya. Kalau fajar kadib itu membentang dari bawah ke atas. Apa itu namanya? Vertikal atau horizontal? Apa itu? Atas bawah itu? Vertikal. Iya benar ya, vertikal ya. Ya, seperti ekor serigala. Nah, membentang dari atas ke bawah. Itu namanya fajar kadib ya. Kalau fajar shadiq membentang secara apa? Horizontal. Ya, secara horizontal. Nah, untuk gambarnya bagaimana? Nanti silakan cari di Google tahu ya, biar tidak terang-terang. Nah, masuknya waktu subuh adalah ketika apa? Ketika fajar apa? Ketika fajar shadiq. Jika ada seseorang sholat subuh pada waktu fajar kadib, bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana hukum sholatnya? Jadi, sholat malam jadi. Tidak sah. Tidak sah sholat subuh di waktu fajar kadib. Ya, karena waktunya subuh adalah ketika fajar shadiq. Nah, ini juga yang menjadi khilaf ya di Indonesia. Karena disebutkan oleh beberapa ulama itu, adzan di Indonesia itu belum masuk pada waktu fajar shadiq. Bahkan fajar kadib saja belum masuk itu. Belum muncul fajar kadib ya. Yang rumahnya di pesisir pantai, ada yang rumahnya di pesisir pantai? Ya, kalau ada silakan diamati ya. Yang rumahnya di pesisir pantai atau di pegunungan, di puncak gunung gitu. Nah, silakan diamati nanti waktu adzan subuh itu. Itu belum muncul, belum ada fajar itu, belum muncul fajarnya. Gitu. Jadi ini yang menjadi ikhtilaf sebenarnya.
dan sebaiknya sebaiknya diundurkan sampai munculnya fajar shodiq itu. Ya. Berapa lama dari waktu fajar khatib ke fajar shodiq? Dari waktu adzan nasional maksudnya ke fajar shodiq kira-kira antara 15 sampai 20 menit ya, diundur sholatnya antara waktu itu. Yang penting sudah masuk fajar shodiq, silakan sholat. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ini kenapa dicoret? Tolong dihapus. Yang coret siapa? Sampai mana tadi? Ini ya, wa aina tusalliyal fajr. Baik. Kemudian Qusay menjawab usalliyal fajra fil bait. Apa itu? Saya sholat subuh di rumah. Saya sholat subuh di mana? Di rumah. Di rumah. Ini Qusay. Qusay laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, ini disebut ikhwan sholihah. Baik. Kemudian Mustafa bertanya lagi, lima ada tusalli al-fajr fil bait. Mengapa kamu sholat subuh di rumah? Ya, lima ada. Apa itu lima ada? Kenapa? 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 Ya. Tusalli. Oh, kamu? Kamu sholat al-fajr apa? Fajar. Subuh. Fil bait. Di rumah. Ya, kenapa kamu sholat subuh kok di rumah? Itu. Qusay menjawab, la asma'ul adhan. Apa itu? Tidak mendengarkan adhan. La asma'. Kalau ada A di sana, ya, kan saya ya. Saya tidak mendengar adhan. Adhan. Ya, saya tidak mendengar adzan. Kemudian Mustafa bertanya, hal tastayqidu mutaakhiran? Apakah kamu bangun terlambat? Ya, apakah kamu bangun terlambat, bangun kesiangan? Qusay menjawab, na'am ba'da sholatil fajr. Ya, setelah sholat fajar. Ya, setelah sholat fajar. Kemudian fajar. Mustafa mengatakan istayqid mubakkiran. Bangunlah lebih awal. Ya, bangunlah lebih awal. Bangunlah pagi-pagi. La astati' a'malu fil lail. Apa itu? Tidak saya bekerja malam hari. Ya. Apa ini astati'? Astati'. Tidak mampu. Ya, saya tidak bisa, tidak mampu ya. Saya tidak bisa. Alasannya di sini dia sebutkan a'malu fil lail. Apa itu a'mal? Saya bekerja. Saya bekerja di malam hari. Ya, di malam hari nokturnal ya. Baik. Kemudian Mustafa mengatakan ba'il munabbiha bijanibik. Apa itu? Katakanlah ini al munabbih. Apa ini? Alarm maksudnya ya. Alarm. Katakan alarm di janibu. Ya, di sampingmu, di sebelahmu ya. Letakkan alarm di sebelahmu. Hadhihi fikratun thayyibah. Apa itu? Hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah ide yang bagus. That's good idea. Ya, ini adalah ide yang bagus. Jazakallahu khairan. Ide yang bagus. Apa jazakallahu khairan? Semoga kebaikan. Ya, jaza itu apa jaza? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa itu jaza? Balasan. Jazaka. Semoga engkau dibalas oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Khairan dengan kebaikan. Ini untuk laki-laki jazakallah. Kalau untuk perempuan? Jazakillah. Jangan terbalik ya. Kalau untuk laki-laki jazakallah, untuk perempuan jazakillah. Ya. Biasanya ada yang mengatakan hanya sekedar jazakillah saja. Ini kurang tepat ya. Harus ditambah khairan. Ya. Itu. Justru khairannya di sini yang doa.
Ya, doanya di sini jazakallahu khairan. Ya. Tidak cukup sekedar jazakallah, ya jaza dibalas dengan apa? Ya. Nah, di sini dibalas dengan kebaikan, didoakan seperti itu. Baik. Sekarang al-mufradat, apa itu al-mufradat? Kosakata. Ya, kosakata. Mari dibaca bersama-sama. Ad-duhr. 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 Apa itu? Duhur. Duhur. Ada yang baca kayak bahasa Inggris ad-duhr. Ad-duhr, ya. Waktu duhur maksudnya. Kemudian al-ashr. Mari. Al-ashr. Waktu ashar. Waktu apa? Al-ashr. Ya, asar. Ya. Waktu asar. Baik. Kemudian bersama-sama al-maghrib. 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 Waktu maghrib. Waktu maghrib. Waktu sholat maghrib. Kemudian bersama-sama al-isya. Al-isya. Apa? Al-isya. Waktu isya. Ya, waktu sholat. Ya. Ini sudah umum ya. Ada yang nggak tahu? Ada yang baru tahu sekarang? Nggak mungkin ya. Sudah umum. Ya, yes. Baik, kemudian bersama-sama wadu'a. 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 Meletak. Menempatkan ya. Atau meletakkan. Ya, meletakkan. Meletakkan, Mas. Ya. Baik, kemudian bersama-sama yasma. 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 Gambarnya tangannya taruh di telinga. Ngapain itu? Dia mendengar. Dia mendengar. Dia mendengar. Dia mendengar. Dia mendengar. Baik. Kemudian ya'mal. Ya, Madin. Sedang bekerja. Ngapain? Sedang bekerja. Anyaman ya. Sedang bekerja. Kemudian, yastati'. Apa itu yastati'? Dia tidak bisa atau mampu. Bisa atau tidak? Tidak. Bisa. Bisa. Ya. Saya bisa. I can. Nah, ini tangannya taruh di dada. I can. Saya bisa. Ya. Saya mampu. Baik, kemudian yang bawah al-lail. Malam hari. Al-lail. Apa itu al-lail? Malam. 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 Waktu malam. Waktu malam. Kemudian bijanibik. Bijanibik. Sebelah, di sebelah. Sebelah. Di sebelahmu ada kanya ya. Bijanibik ya, sebelahmu, di sebelahmu ya. Kemudian munabbih. 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 Jam waker, jam waker. Munabbih. Jam apa? Jam waker. Ya, jam alarm waker. Atau jam waker. Ya. Baik, kita lanjutkan saja. Bersama-sama al-khiwaru tsani. Al-khiwaru tsani. Al-khiwaru tsani. Alhamdulillah. Ya, percakapan keberapa? Percakapan kedua. Ya, percakapan yang kedua. Percakapan antara siapa dengan siapa itu? Islam, Islam dengan Solihah. Solihah atau Solih? Solih. 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 Islam dengan Solih. Baik. Solih. Saya dulu, silakan diterukan kemudian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Isom bertanya di sini. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir?
أنا مسافرٌ إلى مكة إذا أين أن التي أنا مسافرٌ إلى مكة إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى مكة إلى أين أنت مسافر؟ صالح menjawab أنا مسافر إلى المدينة لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ أنا مسافر إلى المدينة. ماذا أنت؟ ماذا أنت مسافر إلى مكة؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ أنا مسافر إلى المدينة. ماذا أنت مسافر إلى مكة؟ Makkah. Mana? Makkah ya. Makkah. Ya, bukan Madura. Makkah. Aisyah mengatakan lis salati fil Masjidil Haram. Lis salati fil Masjidil Haram. Walimadza anta musafirun ila al Madinah? ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ Baik. Kemudian Salih menjawab lis salati fil Masjidin Nabawi. Aina satusalli al Jumu'ah? Masjidin ya. Aina. 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 Satusalli al Jumu'ah. Sekali lagi. Akan tusalli al-jumu'ah. Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Kemudian Aisyah menjawab fil Masjidil Haram insyaallah. Masjidil Haram insyaallah. Insyaallah. Dan katanya wa aina satu salial jumuah? Wa aina satu salial jumuah? Sekali lagi ya. Fil Masjidil Haram insyaallah. Wa aina satu salial jumuah? Satu sholli al jumu'ah. Satu sholli al jumu'ah. Baik. Salih menjawab fil Masjidin Nabawi insya Allah. Fil Masjidil Nabawi insyaallah. Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Isom bertanya, kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Salih menjawab arkabut ta'ira. Arkabut ta'ira. Arkabut ta'ira. Arabut. Ya, baik. Kita terjemahkan sekarang. Ini mohon maaf, catatannya bisa dihapus? Batang asih. Siapa tadi yang mencoret?
Baik. Menunggu, langsung kita terjemahkan ya. Untuk salamnya tidak perlu. Kemudian Aisom di sini mengatakan ana musafirun ilal ila Makkah. Ila aina anta musafir? Apa ini? Saya musafirun. Musafir ke Makkah. Ya. Ila aina? Mana kamu? Kamu musafir di mana kamu? Di mana ke mana? Kamu melakukan perjalanan. Di mana ke mana? Ila aina? Ke mana? Ke mana? Kalau di mana apa? Mana kamu? Kalau di mana min aina? Aina. Dari mana ya? Min aina itu dari mana? Baik. Dari mana? Nah, ana saya musafirun apa safar ila Makkah ya. Ke mana ini? Ana ke Makkah. Ya, Makkah al Mukarromah. Al Mukarromah. Ya, ke Makkah Mukarromah. Kemudian dia bertanya, Isam bertanya kepada Solih, "Ila aina?" Ke mana anta kamu musafir safar? Safar ke mana kamu? Gitu. Nah, Solih menjawab, "Ana musafirun ilal Madinah." Saya safar ke Madinah. Ke Madinah. Saya safar ke mana? Madinah. Madinah. Maka al Mukarromah wal Madinatil. Munawwarah. Tapi sebenarnya menurut para ulama yang benar itu bukan Madinatul Munawwarah ya, bukan Madinatul Munawwarah. Ya. Itu kurang tepat ya. Karena Al-Munawwar, apa artinya Al-Munawwar? Berasal dari kata apa itu? Nur. Apa nur? Cahaya. Cahaya. Ya. Al-Munawwar itu maksudnya adalah yang penuh cahaya. Nah, menurut para ulama, seluruh negeri yang di mana di situ ada Al-Islam, adalah ada ad-din di dalamnya, maka itu bisa disebut sebagai negeri Al-Munawwar, ya, negeri yang bercahaya. Karena Munawwar yang dimaksud adalah cahaya Islam, ya. Cahaya hidayah Allah, itu yang dimaksud. Maka yang benar bukan Madinatul Munawwar, Munawwarah, bukan. Tapi Madinatun apa? Madinatun Nabawiyah, itu yang benar. Nah, itu kotanya Nabi. Makanya di dalamnya ada masjid apa namanya? Nabawi. Ya, masjid Nabawi. Baik, kemudian Salih ganti bertanya, "Limada anta musafirun ila Makkah?" Kenapa kamu safar ke Makkah? Kenapa kamu safar ke Makkah? Apa itu safar? Melakukan perjalanan. Ya, perjalanan ya. Perjalanan. Kenapa kamu melakukan perjalanan ke Makkah, safar ke Makkah? Isa menjawab, "Li sholati fil Masjidil Haram." Untuk sholat di Masjidil Haram. Ya, untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian Aisyah bertanya, "Walimada anta musafirun ilal Madinah?" Dan kenapa kamu bepergian ke Madinah? Ya, dan kenapa kamu bepergian ke Madinah, ya, ke kota Madinah, ya? Salih menjawab, "Li sholati fil Masjidin Nabawi." Untuk sholat di Masjid Nabawi. Untuk sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Soleh bertanya, "Aina satu sholiyal Jumu'ah?" Di mana? Di mana kamu berjamaah? Ada sa di sini diartikan akan ya. Akan. Jadi ini belum sholat Jumu'ah gitu loh. Di mana kamu akan sholat Jumu'ah? Ya, sholat Jumat. Sholat Jumat di mana kamu? Kemudian Isa menjawab, "Fil Masjidil Haram insya Allah." Di Masjidil Haram insya Allah. Ya, di Masjidil Haram insya Allah. Wa aina satu sholiyal Jumu'ah? Dan di mana kamu akan sholat Jumat? Ya, dan di mana kamu akan sholat apa? Jamaah atau Jumu'ah? Jumat. Sholat Jumat. Ya. Dan di mana kamu akan sholat Jumat? Solih menjawab, "Fil Masjidin Nabawi insya Allah." Di Masjid Nabawi insya Allah. Di Masjid Nabawi. Kemudian Isam bertanya, "Kaifa satusafiru ilal Madinah?"
Bagaimana kamu akan pergi ke Madinah? Bagaimana kamu akan bepergian ke Madinah? Ya, bagaimana kamu akan pergi ke Madinah, bepergian ke Madinah? Berarti ini sudah di Madinah atau belum? Belum. Yang satunya Isam sudah di Mekah atau belum? Nah, itu belum tahu. Belum tentu. Enggak tahu ini ketemunya di mana. Jangan-jangan di Nganjuk. Baik. Kemudian Soleh menjawab Arkabut Qadirah. Naik pesawat. Naik pesawat. Saya menggunakan mengendarai apa? Pesawat. Pesawat. Ya. Mengendarai pesawat. Menumpang. 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 Bukan mengendarai. Menumpang. Terbang. Kalau mengendarai jadi pilot ya. Baik. Al-mufradat. Apa al-mufradat? Kosakata. Kosakata. Pertama, Makkah. Apa Makkah? Kota Makkah. Ya. Tempatnya di mana ini? Saudi Arabia. Ya. Di Mamlakah Saudiyah, di Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Tempatnya di Kerajaan Saudi Arabia. Tempat orang umrah dan haji. Kemudian bersama-sama Al-Madinah. Al-Madinah. Apa itu? Kota Madinah. Kota Madinah di mana? Di mana Madinah? Mekah. Saudi juga. Sama di Saudi ya? Iya, di Saudi, bukan di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur bukan Madinah, Madiun. Baik. Kemudian sama-sama musafir. Musafir. Apa itu? Orang yang melakukan perjalanan. Safar. Ini buru-buru kayaknya. Lari. Baik. Kemudian bersama-sama yarkab. Yarkab. Apa itu? Dia akan naik. Naik numpang. Yarkab. Baik, kemudian bawahnya bersama-sama Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram apa? Masjid Al-Haram. Ini namanya Masjid Al-Haram. Yang tengah ini namanya apa? Yang hitam ini? Ka'bah. Kiblatnya umat Islam. Sebelum di Ka'bah, kiblatnya di mana? Di Al-Aqsa. Baik, kemudian Al-Masjidun Nabawi. Al-Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Masjid An-Nabawi, ya. Letaknya di mana ini? Di Madinah. Ya, kota Madinah. Madinah apa? Bukan An-Nabawiyah. Ya, Madinah An-Nabawiyah. Nabawiyah Madinah. Walaupun yang terkenal Madinah Munawwarah, tapi itu enggak masalah, hanya ulama memberikan penjelasan. Sebenarnya itu keliru begitu. Ya. Baik, kemudian salatul Jumu'ah. Salat Jumat. Ini ada yang khutbah ya. Karena kalau selain salat Jumat, salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, yang lain ya. Selain salat Jumat, ya enggak ada khutbahnya. Kemudian bersama-sama Ta'irah. Ya, Ta'irah apa? Pesawat terbang. Pesawat. Baik, kita lanjutkan.
Bersama-sama al-khiwaru salis. Al-khiwaru salis. Al-khiwaru salis. Ya. Percakapan keberapa? Tiga. Percakapan yang ketiga. Percakapan antara siapa dengan siapa? Sodiq. Dengan? Sobir. Sobir. Ya, Sodiq dengan Sobir. Baik, saya baca dulu, nanti silakan ditirukan. Hada adhanul asr. Hada adhanul asr. Hada adhanul asr. Ya, Sobir mengatakan, hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Baik. Kemudian Sodiq mengatakan, ana usolli fil bait. Ana usolli fil bait. Baik, kemudian Sobir mengatakan, as-salatu fil masjidi afdal. Afdal, bukan fil masjidil aqsa, bukan. Afdal. Ulang lagi. As-salatu fil masjidi afdal. Assalamualaikum. Bukan Masjid Aqsa ya. Afdal. Ya. Afdal. Kemudian Sodiq mengatakan Al Masjidu Ba'id. Al Masjidu Ba'id. Al Masjidu Ba'id. Al Masjidu Ba'id. Sobir mengatakan al-masjidu qarib. Al-masjidu qarib. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? Hal anta marid? Al-masjidu qarib. Hal anta marid? Al-masjidu qarib. Hal anta marid? Dijawab oleh Sodiq. La ana bi khair. La ana bi khair. La ana bi khair. Kemudian Sobir mengatakan anta kaslan. Anta kaslan. Anta kaslan. Sodiq mengatakan hadza sahih asif. Hadza sahih asif. Hadza sahih asif. Hadza sahih asif. Sobir mengatakan ana dhahibun ilal masjid. Ana dhahibun ilal masjid. Sekali lagi, ana dhahibun ilal masjid. Ana dhahibun ilal masjid. Kemudian Sodiq mengatakan, intadir, ana dhahibun ma'ak. Ana dhahibun ma'ak. Sekali lagi, intadir, ana dhahibun ma'ak. Intadir, ana dhahibun ma'ak. Baik. Dari awal percakapan antara siapa dengan siapa tadi? Sodiq dan Sobir. Sodiq dan Sobir. Sobir. Pertama, Sodiq mengatakan hada adzanul asr. Ini azan asar. Ini ya gambarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya.
adzan asar. Ini adzan asar ini. Praktik yang mengatakan. Kemudian sopir mengajak, hayya bina ilal masjid. Mari kita ke masjid. Ya. Mari kita ke masjid. Kemudian Sotik mengatakan, ana usolli fil bait. Saya sholat di rumah. Itu kata Sotik. Ya. Kemudian dikatakan oleh Sobir, as-sholatu fil masjidi afdal. Sholat di masjid lebih utama ya, afdal, lebih utama. Ya. Sholat di masjid itu lebih utama ya, karena kalau sholat di rumah pahalanya berapa dibandingkan sholat di masjid? 20 berapa? 30, 40, 60, 20 di masjid. Ya. Baik, kemudian Sodiq mengatakan al-masjidu ba'id. Masjid itu jauh. Ya. Ini dikatakan sholat di masjid itu lebih utama, lebih afdol. Ini Sodiq mengatakan masjidnya jauh loh. Gitu. Al-masjidu ba'id. Enggak ada lohnya, saya tambah sendiri. Al-masjidu ba'id. Ya, masjidnya jauh. Kemudian sopir mengatakan al-masjidu qarib. Hal anta marid? Apa? Masjid masjidnya dekat. Apa sakit? Sakit. Ya. Marid itu bukan merit ya, marid bukan merit ya. Marid. Al-masjidu qarib. Masjidnya dekat. Ya. Apakah kamu sakit? Ya. Maridun, sakit ya, marid. Apakah kamu sakit? Kemudian Sotik mengatakan, la, ana bikhair. Tidak, saya baik-baik sehat. No, I'm fine. Saya bagus, baik-baik saja. Baik, saya sehat. Gitu. Kemudian Sobir mengatakan, anta kaslan. Kamu malas. You are lazy. Ya, kamu malas. Ya. Kamu itu malas ya. Kemudian Sodiq mengatakan hadza sahih asif. Ini benar. Oh, benar. Ya. Itu benar sih. Benar. Asif apa asif? Maaf. I'm sorry. Maaf. Kemudian Sobir mengatakan ana dhahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Kemudian Sodiq mengatakan iltadir. Apa iltadir? Tunggu saya. Ana dhahibun ma'ak. Saya pergi bersamamu, maak ya, maaka bersamamu. Saya akan pergi bersamamu. Baik, al-mufradat, apa itu al-mufradat? Kosa katanya. Ya. Pertama, yang tadir. Sedang menunggu. Ini di halte ya, halte intadir. Di halte kan nunggu bis intadir. Kemudian bersama-sama sahih benar. Kemudian bersama-sama qarib. Apa qarib? Dekat. Kemudian ba'id. Jauh. Kemudian marid. Sakit. Apa marid? Sakit. Idza maridtu fa huwa marid. Apa? Idza maridtu fa huwa yashfi.
Apabila saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ya marid sakit. Ini gambarnya sapu tangan ini ya. Bukan lagi minum kopi, bukan. Ini sapu tangan. Tangan. Baik, kemudian bersama-sama kaslan. Kaslan. Kaslan apa? Malas. Malas. Lazy, kaslan, malas. Jawa itu ya. Khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nama kaslan itu sudah biasa. Kalau orang Jawa pasti tahu. Nama kaslan itu sudah biasa. Orang namanya kaslan. Baik, kemudian bersama-sama dahib. Dahib. Apa itu dahib? Pergi. 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 Ya. Kemudian asif. Asif. Apa asif? Maaf. Ya, maaf. I'm sorry. Asif. Baik, dengan demikian kita berakhir untuk pelajaran yang ke-6 ini. Kita latihan, tapi sebelum latihan saya absen dulu, ya. Atau kita latihan dulu? Atau latihan sambil absen? Absen dulu, Ustaz. Absen dulu, Ustaz. Absen dulu. Buru-buru ya. Iya, Ustaz, matanya udah mau sekarat. Oh. Saya kira cuma yang bernyawa yang sekarat, kuota pun juga sekarat. Iya, betul. Baik. Sebentar, sebentar. Yang hadir hanya 26 ya. Baik, saya tulis langsung saja. Siapa dulu? Silakan sebutkan namanya. Gantian. Ana Ustaz, Merah Ustaz. Merah. Merah. Merah, sebutkan nama lengkap. Nama lengkap Merah. Merah Putriana. Merah Putriana di Jambi, Ustaz. Ah, ya. Kemudian siapa lagi? Novita Sari, Ustaz, di Jambi. Siapa? Novita Sari di Jambi. Novita Sari dari Jambi ya. Baik, berikutnya. Nazilawati dari Jambi. Siapa? Siapa? Nazilawati. Nazilawati dari? Dari Jambi. Oh, Jambi juga, sama dengan Novita. Atau temannya Novita? Enggak kenal. Oh, tidak kenal. Baik, siapa lagi? Pindasari. Siapa? Dinda Safitri dari Buton Selatan. Dinda? Dinda siapa? Safitri. Dinda Safitri? Dari? Iya, dari Buton Selatan. Buton. Buton ini daerah mana? Provinsi Buton. Iya. Mana? Sulawesi Buton. Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Iya. Kotanya Buton Selatan ya? Iya, Kabupaten Buton. Oh, Kabupaten. Baik, siapa lagi? Nikmawati. Siapa? Nikmawati. Nikmawati. Nikmawati ini dari mana? Pasangkayu, Ustaz. Oh, Pasangkayu. Pasangkayu itu mana ya? Sulawesi juga. Sulawesi Barat. Oh, ini banyak orang Sulawesi ini. Baik, siapa lagi? Nurhayati. Satu-satu. Rizky Vera, Ustaz. Rizky Vera. Ini bestinya Nikmawati ini. Iya. Rizky Vera. Dari Pasangkayu juga. Dari Palu. Palu. Bukan Pasangkayu. Enggak. Oh. Baik, siapa lagi? Darmawati, Ustaz. Darmawati. Iya, dari Ternate. Ternate itu ikut provinsi mana? Maluku Utara, Ustaz. Oh, Maluku ya. Kesultanan ya, Kesultanan Ternate. Iya. Baik, terus siapa lagi? Khayalani Ustaz. Siapa siapa? Khayalani Zahida. Siapa? Satu-satu. Desi Hardiani, Ustaz. Desi Hardiani. Iya. Dari mana, Desi? Dari Jambi, Ustaz. Oh, Jambi. Sama dengan tadi, bukan temannya. Siapa ya, tadi? Ustaz, Novita ya. Sari.
Iya, sama Mera, sama Nazila. Oh, sama. Oh, banyak ya. Ya, terus siapa lagi? Iya, Mutiara Ananda. Mutiara. Mutiara Ananda. Dari mana? Dari Jambi. Jambi juga, Masya Allah. Isinya orang Jambi semua ini di sini. Masya Allah. Baik, siapa lagi? Nuratika. Siapa? Nuratika. Sebentar, Nuratika. Dari mana Nuratika? Dari Masamba, Ustaz. Masamba itu? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Ya. Banyak juga dari Sulawesi ya. Terus siapa lagi? Hayroni Sayyidah. Hayroni. Zahidah. Zahidah dari mana? Dari Makassar. Makassar. Oh, Makassar banyak ustaz-ustaz salaf ya. Makassar. Sulawesi ini luar biasa. Saya kagum dengan Sulawesi ini. Perkembangan dakwah di sana luar biasa, insya Allah. Jogja, Sulawesi, luar biasa perkembangannya. Baik, siapa lagi? Ana Ustaz Ferius IKLD. Siapa? Ana Ustaz. Agak keras. Sebutkan Rita Andriani. Rita. Iya. Rita Andriani dari mana? Palopo, Ustaz. Maluku. Palopo. Oh, baik. Kemudian? Ana Ustaz Seli Yosiko LD. Seli Yosiko LD. Dari mana, Seli? Cikarang. Oh, ini baru Jawa, orang Jawa. Ini belum ada orang Jawa sama sekali nih dari tadi. Ya, Cikarang. Ya. Lahirnya di Jambi, Ustaz. Masya Allah, lahirnya di Jambi juga. Di betul, sini betul, merantau. Oh, merantau justru. Biasanya orang Jawa merantau ke luar Jawa. Tapi ini orang luar Jawa merantau ke Jawa. Lah, Bang. Jambi luar biasa, Jambi. Full ini, penuh dengan orang Jambi. Siapa lagi? Putri Hamulin. Siapa? Dinda Lestari. Dinda Lestari. Dinda Lestari. Dinda Lestari ya, tadi bukannya sudah. Oh, tadi Dinda Safitri. Belum, ya? Ustaz. Pinda Safitri. Pinda atau Dinda? Pinda. Dinda. Baik. Dinda dari mana? Dari Jambi, Ustaz. Jambi lagi. Ini lama-lama saya jadi tukang sensus penduduk orang Jambi ini. Isinya orang Jambi semua. Terus siapa lagi? Putri Hamul. Siapa? Khairunisa. Khairunisa. Dari mana Khairunisa? Palu, Ustaz, Sulawesi Tengah. Sulawesi lagi, Palu. Baik. Iya, Ustaz. Oh, Palu itu ikut tengah ya? Bukan utara ya? Bukan, Ustaz, Sulawesi Tengah. Oh. Baik, siapa lagi? Putri Hamuling. Putri Hamuling. Dari mana Putri? Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sulawesi lagi, Masya Allah. Terus siapa lagi? Yani Apriliani. Yani. Yani Apriliani. Yani. Dari? Tasikmalaya. Oh, Tasik. Ini ada temannya orang Jawa tadi, Cikarang sama Tasik. Belum ada Jawa Timur ya. Terus siapa lagi? Yulianti, Ustaz. Yulianti, ya. Dari Bandung. Oh, Bandung. Ini mulai keluar orang Jawa semuanya. Terus? Silawati. Silawati. Eh, tapi Jawa Barat bukan Jawa ya. Biasanya kalau nyebut orang Sunda. Jawa Tengah sama Jawa Timur itu yang Jawa. Silawati dari mana? Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi lagi. Baik. Ada lagi? Ada Ustaz. Siapa? Reni A. Reni A. Istiqomah. Nah. Dari mana? Salam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, ini baru Jawa Timur, Sidoarjo. Sidoarjonya mana? Saya daerah itu, Krian.
Oh, Krian. Saya banyak saudara di Sidoarjo. Saya dulu pernah tinggal di Sedati pernah, Waru pernah, Gedangan pernah, Sidoarjo. Terus, siapa lagi? Hindun Kurniasih, Ustaz. Hindun? Kurniasih. Kurniasih. Ya, dari mana? Lampung. Oh, Lampung. Ini baru ke Sumatera ini. Ada perwakilan Sumatera. Terus siapa lagi? Umuhani, Ustaz. Umuhani. Nama aslinya siapa, Umuhani? Ya, itu Umuhani. Oh, memang namanya Umuhani? Nah. Oh, saya kira akunnya. Dari mana, Umuhani? Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Nah. Baik. Balikpapan itu Kalimantan, ya? Iya, benar. Nah, Kalimantan Timur. Iya. Baik, terus siapa lagi? Sudah? Ada, Ustaz. Nah, sudah, ya? Baik. Jangan lupa hadir lagi untuk hari Sabtu, karena nanti ada penilaian, insya Allah akan dibuatkan sertifikat, ya. Afwan Ustaz, satu lagi belum Ustaz. Ana oh belum, ada Ustaz. Lagi yang belum. Siapa? Juwita Sarah Ustaz. Juwita Sarah Ariesta. Iya. Ustaz. Dari mana? Padang Sidimpuan Ustaz. Nah, orang Sumatera juga ini Padang. Baik. Sekarang saatnya kita latihan. Al-Khibarul Awal, percakapan yang pertama. Mustafa wa Qusay. Ya. Percakapan antara Mustafa dan Qusay. Merah, ada merah? Merah Putriana? Tidak ada? Novita Sari. Novita Sari ada? Tidak ada? Nazilawati? Ustaz, kena hadir. Baik, Nazilawati yang Mustafa ya. Ya. Kemudian Vinda Safitri. Ada? Ada, Ustaz. Qusay ya. Silakan. Aina tusalli salatil khamsah? Khams? Khams? Aina tusalli salatil khams? Wal maghrib wal isha wal salam. Di masjid Bilal. Ya, di masjid Bilal. Oh, ya. Lanjut. Wa aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi fil bayt. Limadha tusalli al-fajr fil bayt? La asma'u al-adhan. Hal tastayqidu muta'akhir? Muta'akhir. Ta'akhiran. Muta'akhir? Ya. Na'am. Na'am ba'da fajri. Lanjut. Istayqiz mubakkiran. Ya, lanjut. La astati'u. Ya, lanjut. Doa mudabbah
Bukan, nun ini, nun, nun. Oh. Da'il munabbah. Munabbih. Munabbih ya, Ustaz. Munabbih. Munabbih. Da'il munabbih bijanibik. Ya. Yeah. Dengan Mustafa ini bicaranya. Bukan jazakillah. Fikratun tayyibah. Jazakillahu khairan. Dengan Mustafa ngobrolnya ini sesuai dengan Mustafa. Ibaratnya dengan Mustafa. Jazakillah atau jazakallah? Jazakallah yang benar. Jazakallah. Jazakillah itu untuk perempuan. Ya. Jazakallah. Tayyibah. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan. Berikutnya. Nikmawati ada? Nikmawati, Ustaz. Ya, ada Nikmawati. Ada, Ustaz. Baik, Mustafa ya. Ini saya pasangkan sama temannya, Rizky Vera. Ya, Ustaz. Ya, Rizky Vera Kusai. Silakan. Baik, Ustaz. Aina tusalli as-salatil fa Aina tusalli as-salatil khams? Usalli az-zuhra wal 'ashr wal maghrib wal isya'a fi masjidi Bilal. Lanjut. Wa aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajra fil bayti. Limadha tusalli al-fajr fil bayt fil bayti? La asma'u al-adhana adhan. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajr. Istayqidh mubakkiran? La, la astati' a'malu fil layl. Dha'il munabbihu bijanibi. Munabbiha? Kenapa munabbihu? Ya, astagfirullah. Dha'il munabbiha munabbiha bijanibik. Ya. Hadihi fikratun tayyibatun. Jazakallahu khair. Jazakillahu khair. Jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khair. Baik. Berikutnya, Ika, ada Ika Ois, Ika Ois. Hadir Ustaz. Tadi belum masan ya Ika Ois? Iya, afwan Ustaz. Tadi baru ini baru sampai rumah Ustaz. Oh, kalau Ika Ois bisa ditebak ini orang Sunda pasti. Sebentar, saya tulis dulu. Ika Ois. Ya, dari namanya kelihatan orang Sunda, Ika Ais bisa ditebak. Ya. Tapi zaman sekarang tidak bisa ditentukan karena kadang robet ya orang Nganjuk ada orang namanya robet. Dikirain orang Eropa, orang Nganjuk. Baik, Ika Ais, Mustafa ya. Nah, Ustaz. Kemudian Darmawati ada. Ada Darmawati? Ada, Ustaz. Sebagai Kusoi, silakan. Aina tusalli salati khams? Salatil? Salatil khams? Aina tusalli salatil khams? Sebagai Kusoi satunya. Darmawati sebagai Kusoi, terus Ika sebagai Mustafa ya. Nah, diulang Ustaz. Boleh, boleh. Aina tusalli salatil khams? Ini salati atau salawati? Salawati ya Ustaz.
Bukan sholat. Aina. Benar-benar. Sudah benar. Sholat. Benar, nah. Silakan. Ulang, Ustaz. Boleh, boleh. Aina tusolli sholat. Aina tusolli sholat ya khams. Ya, dijawab. Duhra wal ashri wal maghrib. Wal asra. Kalau ada wawu biasanya mengikut depannya. Fathah. Oh iya. Usalli usalli duhra wal ashri wal maghrib. Wal isya fi masjidil. 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 Masjidil Bilal. Enggak ada alif lamnya, masjidi. Masjidi Masjidi Bilal. Ya. Lanjut. Wa aina tusalli fajr? Usalli fajr fil bait. Limadza tusalli fajr fajr fi fil bait? La. Ya, dijawab. La asma'ul adzan. Ini tidak ada komanya ya, langsung nyambung bacanya. Bukan la asma'ul, bukan salah. La asma'ul seperti itu. La asma'ul. La asma'ul adzan. Hal tastayqizu mutakhir? Mutaakhiran. Ya. Hal tastayqizu mutaakhir? Naam, ba'da salatil fajr. Istayqizu mubakir? La astati'u a'malu fil lail. A'malu fil lail. Do'i munabbiha bijinibik. Do'il. Do'il munabbiha bijanibik. Munabbiha ya, bukan munabbiha. Munabbiha. Do'i munabbiha bijanibik. Do'il munabbiha bijanibik. Itu tidak panjang tapi hanya. Do'il munabbiha bijanibik. Oh, nama Ustaz. Do'il munabbiha bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibatun. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Berikutnya langsung ke percakapan yang kedua antara Isom dan Salih. Yang pertama Desi Hardiani ada. Enggak ada, Desi. Mutiara Ananda. Iya, Ustaz. Isom ya. Iya. Nuratika ada? Nuratika. Khaironi Zahidah. Nah, Ustaz. Gimana? Tunggu. Baik. Khaironi sebagai soleh. Silakan. Assalamualaikum. Biar Waalaikumsalam. Ana musafir lal Makkah. Aina anta musafir? Ana musafiran ila al-Madinah. Limadha anta musafir ila Makkah? As-salati fil masjid al-Haram. As-salati. Laisa as-salah. Lissalati fil masjidil haram. Walimadha anta musafir ila al-Madinah? Lissalati fil masjidil nabawi. Aina satusalli al-jum'ah? Fil masjidil haram. Insya'Allah. Wa aina satusalli al-jum'ah? Aina satusalli al-jum'ah? Fil masjidil nabawi. Insya'Allah.
كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. أركب الطائرة. بيك. Energik sekali ya dua-duanya, semangat sekali. Baik, khair khair. Berikutnya Rita Andriani, ada Rita? Ada Ustaz. Isom ya, sebagai Isom. Kemudian Sally Yoshiko LD, ada? Ada Ustaz. Sebagai Solih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafir. Ana musafir ila Makkah ila baina anta musafir. Ila aina? Oh ya, ila aina anta musafir? Ana musafir ila Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Ila Makkah. Tidak ada alif lam, bukan ilal, ila. Ila Makkah. Li salati fil Masjidil Haram wa limadha anta musafiru ilal Madinati? Li salati fil Masjidil Nabawi. Masjidil atau Masjidin? Masjidil. Masjidin. Alif lam apa yang namanya? Alif lam apa? Alif lam Samaria. Komaria atau Samsia? Samsia. Samsia atau Komaria? Samsia. Komaria. Samsia. 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 Silakan. Lagi Ustaz, maaf. Ya. Li sholati fil masjidin. Bukan sonya yang panjang, li sholati lamnya yang panjang. Li sholati fil masjidin nabawi aina satu solil satu solial. Ini ya-nya dihidupkan fathah, kasih fathah. Ulangin Ustaz. Boleh. Afwan. Li sholati fil bukan sonnya yang panjang. Li sholati. Lamnya yang panjang. Li sholati. Bukan li sholati. Bukan. Li sholati fil masjidin nabawi. Aina satu sholil jumu'ah. Satu sholil jumu'ah. Aina satu sholil jumu'ah. Fil Masjidil Harami insyaallah. Wa aina satusallil jum'ah? Satusallial. Wa aina satusallial jum'ah? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Ulang, fil Masjidin? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Baik. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut ta'ira. Bukan ta'ira. Arkabut ta'ira. Nah, bukan. Arkabut ta'ira. Arkabut ta'ira. Baik, arkabut ta'ira. Baik, berikutnya. Dinda ada, Dinda. Dinda Lestari. Hadir Ustaz. Sebagai Aisom, ya. Kemudian Khairun Nisa. Ada? Ustaz. Sebagai Solih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ina ila Makkah. Ila. Ina aina.
Apa Ustaz? Ila Makkah. Ana musafirun ina Makkah. Ya. Ina aina anta musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Dimadha anta musafirun ilal Makkah? Ila Makkah. Ila Makkah. Lissonati fin mas fin masjidin haram. Ya. Wa limadha anta musafirun inan Madinah? Lissolati fil masjidin Nabawi. Nabawi. Aina satu. Bukan Nabawi. Nabawi. Lissolati fil masjidin Nabawi. Ya. Aina satu solliyal Jumu'ah? Fil masjidin haram insyaallah wa in wa aina satusanni jumu'ah fil masjidin nabawi insyaallah. Lanjut kaifa satusu kaifa sat satu safir, satu safir. Kaifa satu safiru inan Madinah? Arkabut ta'irah. Arkabut ta'irah. Baik, kita lanjutkan percakapan yang berikutnya. Ibar Thalis, Putri Hamuling ada? Putri Hamuling ada? Mbak Mujud? Yani, Apriliani. Ana hadir Ustaz. Siapa? Yani. Ya, Yani. Sodik ya, sebagai Sodik. Kemudian Yulianti, ada Yulianti? Ada Ustaz. Sebagai Sobir, silahkan. Hadza adzanul 'asr. Adzanu, bukan adzanu, bukan adzanu. Hada adzanu asr. Adzanul. Hada adzanul asr. Hayya bina ilal masjid. Hayya. Hayya bina ilal masjid. Ya. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjidi afdal. Afdal. Afdalu kalau mau dikasih harokat. As-salatu fil masjidi afdal. Ya. Afdal. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marib? La. Ana bi-qarib. Anta kaslan. Hadza sahih. Asif. Ana dhahibu ila al-masjid. Ingat hadir. Ana dhahibu ma'ak. Ana dhahibun ma'ak. Ingat hadir. Ana dhahibu ma'ak. Dhahibun ma'ak. Baik. Berikutnya. Silawati, ada? Hadir Ustaz. Sebagai Sodiq. Kemudian Reni, Istiqomah. Hadir. Sebagai Sobir, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza adzanul 'asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. Salatu fil bait. Salatu fil masjid afdal. Al masjidu ba'idun. Al masjidu qarib. Hal anta marib? La ana bi khair. Anta kaslan.
هذا صحيح آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب معك. Baik, bagus sekali, Mumtazah. Berikutnya, Hindun, Kurniasih. Nama Ustaz. Sebagai shodiq. Kemudian, Ummu Hani. Ada Ummu Hani? Tidak ada Ummu Hani. Juwita Sarah. Ada Ustaz. Sebagai sobir, silakan. Mulai Ustaz. Boleh, silakan. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. الصلاة في المسجد أفضل. المسجد بعيد. المسجد قريب. Masih ada lanjutannya? هل أنت مريض؟ لا أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر أنا ذاهب معك. Baik. أنا ذاهب معك. Ada yang belum? Saya Ustaz. Siapa Ustaz? Saya Ustaz. Oh, masih banyak yang belum. Putri Hamuling. Ana belum. Baik, baik, baik. Putri Hamuling. Ini aja ya. Sebagai Aisyom. Ustaz, saya belum Ustaz. Siapa ini? Sarmini Ustaz. Sarmini, tadi belum absen ya? Iya, enggak kedengaran Ustaz. Baik, Sarmini M. Ismail, benar. Silakan. Sarmini sebagai solih ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ana musfiru ila al-Madinah. Limadha anta musfiru ila Makkah? Salati lis-salati haram. Wa limadha anta musafirun ila al-Madinah? Bukan as-shalah itu tapi lis-shalah. Masjidil Haram. Wa limadha anta musafirun sebentar. Ila Madinah? Ya. As-shalati fil masjidil. Lis-shalati laisa as-shalah. Lis-shalah. Ini lam ini depan ini bukan alif. Li ya. Lis-shalati. Lis-shalati fil Masjidin Nabi. Nabawi aina satu soli Jumu'ah. Jawab. Silakan dijawab. Atau terputus? Sepertinya terputus. Baik. Ada yang mau melanjutkan? Fil Masjidil Haram. Insyaallah. Wa anta satu sholliyal Jumu'ah. Wa aina. Baik, lanjut. Sepertinya jaringannya buruk. Fil Masjidin Nabawi. Nabawi. Nabawi insyaallah. Baik. Lanjut bisa? Terputus. Mengkoti. As-sautu mengkoti. Internet mengkoti. Saya lanjutkan ya. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Silakan. Arkabut ta'irah. Arkabut ta'irah. Baik, ada yang belum? Ana Ustaz belum. Siapa? Nuratika. Nuratika.
Umu Hani sudah belum? Belum, Pak. Baik, Nur Atika sama Umu Hani ya. Nur Atika Mustafa Umu Hani Kusfai. Silahkan. Aina tusalli salati khams? Tusalli al-zuhra wal-asra wal-maghrib wal-isha'a di masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-bayt. Limaza tusalli al-fajr fi bayt? Al-bayt. Limaza tusalli al-fajr fi al-bayt? La asma'u al-adhan. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. دعاء المنبه بخ Munabbiha bijanibik. Hadhihi fikratun tayyibatun. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Baik. Ada yang belum lagi? Sudah semua? Ustaz. Siapa? Desi Hardiani. Desi Ardiani. Ada lagi selain Desi? Tidak ada. Siapa yang mau menemani Desi? Ana Ustaz, boleh? Siapa? Ratika, boleh. Ratika, boleh. Yang ini ya. Isom, Desi, Nuratika, Soleh. Silakan. Na'am Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ana musafirun ila al-Madinah. Limaza anta musafirun ila al-Makkah? As-salati fil Masjidil Haram. Lis-salati ya. للصلاة في المسجد الحرام ولماذا أنت مسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي أين ستصلي المسجد النبوي للصلاة في المسجد النبوي أين ستصلي الجمعة تصلي الجمعة. ستصلي الجمعة. Ya-nya dikasih harokat fathah saja, dihidupkan. ستصلي الجمعة. ستصلي الجمعة. جمعة. Ya. Lanjut. في المسجد الحرام إن شاء الله. Wa aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidin nabawi, insya'Allah. Kaifa satusafirun ilal madinah? Arkabut ta'irah. Arkabut ta'irah. Baik. Semoga yang belum pernah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi disegerakan oleh Allah di sana. Amin. Amin. Yang sudah pernah lagi. Amin. Amin. Ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah? Sudah semua? Baik, sudah kalau sudah semua. Sudah, baik. Kalau sudah semua, insya Allah pelajaran akan kita lanjutkan di pekan depan, ya. Tidak ada PR, tidak ada tugas. Saya anggap semua yang hadir sudah mengerjakan tugas. Nanti saya tetap isi
sudah mengerjakan tugas semua. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan. Boleh, boleh. Silakan. Kan kata Madinah itu ada Balatian kota, juga Madinah Al-Munawwarah. Iya. Nah, membedakan dalam teks kalimat itu gimana, Ustaz? Membedakan, maksudnya membedakan ini Madinah yang dimaksud, Madinah di Arab Saudi atau Madinah yang lain gitu. Iya. Cara mengartikannya gimana kalau dalam teks kalimat? Dilihat konteksnya, dilihat konteks kalimatnya. Apa yang sedang dibicarakan. Biasanya kalau kita sedang membaca teks berbahasa Arab, baca kitab misalnya, nah di situ akan disebutkan, nah ini menjurus kemana. Nah, di situ kita bisa pahami konteks kalimatnya. Kembali kepada konteks kalimat. Itu cara. Ada lagi yang bertanya? Tuan Ustaz, Anam boleh tanya? Boleh, boleh. Yang untuk kata lis sholat itu kan sor lam dengan tamar butuh ya Ustaz. Yeah. Kemudian yang di atasnya tadi ada lis sholati tapi ada wanya setelah lam itu Ustaz. Oh, yang atas. Mana tadi? Iya. Yang mana tadi? Ini. Iya, iya. Jadi wa di situ itu sebagai apa ya Ustaz? Nah, wa di sini adalah rasm Utsmani ya. Penulisan saja. Di Al-Qur'an banyak yang seperti ini tulisannya. Itu penulisan dari rasm Utsmani namanya. Hanya penulisan saja, tapi sebenarnya dibacanya tetap as-shalah seperti itu. Hanya penulisan saja itu wawunya. Jadi gaya penulisannya gitu loh istilahnya. Rasanya itu. Bukan untuk penanda jamak ya Ustaz. Bukan. Bukan ya. Naam Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Wajazakillahu khairan. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Karena sudah malam, bentar lagi, masuk waktu maghrib. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.